Oke, cek pesan semesta buat kamu hari ini. Hai, apa kabar? Kembali lagi sama aku, Sudi Maskara. Kira-kira pesan apa yang akan kamu terima? Aku nggak peduli video ini bakal edit atau enggak, karena aku bikin video ini tanpa hashtag, tanpa musik-musik, dan tanpa efek-efek. Teman-teman boleh simak video ini sampai selesai. Kira-kira pesannya resonate nggak buat kamu? Kira-kira pesan apa? Four of Wands di sini ya. Ace of Swords, King of Pentacles, The Chariot, Page of Wands, satu kartu lagi, The Emperor. Oke. Ya, di sini aku ngelihat energinya lebih ke pertahanan atau mempertahankan. Ada sesuatu yang memang harus kamu pertahankan. Ya, akhir-akhir ini kamu ngerasa diri kayak kamu pengen melepas itu, pengen melepaskan, ya, pengen melepaskan entah ini dari karir kamu. Bisa jadi okay, ini dari karir kamu ya, dari pekerjaan kamu, bisnis kamu, kamu yang saat ini sedang fokus dengan kehidupan kamu, finansial kamu, keuangan kamu. Ya, di sini kamu ada rasa seperti pengen melepaskan. Kamu ngerasa diri kayak aku kayaknya nggak cocok deh ini. Aku kayaknya kurang beruntung deh di sini. Ya, memang sebagian dari kamu juga ada yang aku lihat di sini ada pilihan. Pilihan ini membingungkan banget. Jadi kamu lagi masuk dalam suatu pekerjaan atau perusahaan atau kantor yang akhirnya ada pilihan baru untuk kamu harus pindah ke sana. Ya, ada juga yang aku lihat ini dari bisnis. Kamu lagi jalanin bisnis A, ya. Kamu lagi ngerjain bisnis A, ada tawaran baru di bisnis yang lain yang lebih menggiurkan. Di sini kamu bingung banget. Kamu mikir yang nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Intinya kamu dalam kondisi bingung. Kamu saat ini lagi fokus banget dengan finansial kamu. Ada sesuatu yang pengen kamu beli kah? Ada sesuatu yang pengen kamu capai kah? Ya, tapi intinya kamu tuh kayak benar-benar ngejar banget, ngebet banget ya bahasa Jawanya. Kamu tuh ngejar banget di sini. Kamu ngerasa harus bisa mencapai itu. Ya, harus bisa mencapai itu. Tapi di sini aku ngelihat perjuangan kamu, kamu bisa lewatin ini semuanya. Ya, kamu boleh ketik di kolom komentar, aminkan ya, sama-sama mengamini, sama-sama tulis di kolom komentar impiannya apa, targetnya apa. Kamu bisa saling mengaminkan biar cepat terkabul energinya, biar positif nih dalam lingkup komen ini gitu. Ya, di sini ada kabar baik, ada berita baik buat kamu. Intinya akan ada pencapaian yang akan kamu terima. Ya. Karena apa? Karena perjuangan kamu. Ya, di sini ada The Emperor. The Emperor itu lebih gambarannya kayak pengalaman. Seseorang yang punya pengalaman panjang. Jadi kamu di sini masih melewati beberapa proses yang harus kamu lewati. Ketika proses itu kamu lewati, kamu jangan pernah berhenti. Kamu wajib dan harus melewati proses itu, karena lewat proses itu kamu bisa mencapai tahap ini, bisa mencapai tahap yang dimana kamu bisa memilih baik buruknya kedepannya kamu gimana, baik buruknya bisnis kamu gimana. Ini tentang pilihan juga dalam hidup kamu, yang intinya ini akan menjadikan diri kamu menjadi lebih baik lagi, bahagia lagi. Aku melihat senyum yang luar biasa, senyum yang lebar, senyum bahagia dari diri kamu. Ini tentang kebahagiaan yang akhirnya bisa kamu capai. Ya, kalau kamu menerima energi positif ini, kamu bisa klaim energinya dengan cara like, share, komen, dan tekan tombol favorit. Atau kamu juga bisa personal trading atau private trading dengan cara klik link yang ada di bio profile.